Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di postingan BP Channel. Dan kali ini kita masih mau coba bahas tentang satu sosok fenomenal yang mungkin sobat-sobat diantaranya yang mungkin pernah mendengar tentang sosok fenomenal Al Capone. Nah, Al Capone ini konon adalah gangster yang paling terkenal dan brutal sepanjang sejarah Amerika, guys. Dan beberapa waktu lalu nih, gue sempet coba browsing dan ternyata ada nemu channel YouTube yang nyeritain film The Untouchable yang tayang di tahun 1987. Ini film memang film klasik, tapi film ini benar-benar sangat menceritakan sosok yang fenomenal. Dan film tersebut ternyata menceritakan tentang tim agen federal Amerika Serikat yang berjuang untuk menangkap gangster terkenal di Chicago yang bernama Al Capone. Dan Al Capone ini benar-benar mewakili semua itu. Akhirnya gue coba cari tahu data tentang Al Capone ini dan keluarlah titel Al Capone sebagai gangster yang paling terkenal dan paling kejam di masanya. Dan ternyata ini tercatat dalam sejarah di Amerika. Coba aja deh lu ketik the most famous gangster of all time. Nama pertama yang akan nongol di deretan itu adalah sosok ini, ya, Al Capone. Jadi kali ini gue mau nyeritain Al Capone bagaimana kisah hidupnya dari nol sampai dia benar-benar jadi gangster yang sangat ditakuti. Dan sebrutal apa sih dia ini sampai-sampai disebut sebagai gangster paling kejam sepanjang sejarah. Perkenalan dengan dunia gangster, Al Capone lahir sebagai anak dari pasangan imigran asal Italia yaitu yang bernama Gabriel dan Teresina Capone. Capone lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1899 silam dan tumbuh besar di kota Brooklyn, New York. Konon, waktu kelas 6 SD, Capone atau Al Capone ini nggak naik kelas dan pernah mukul guru perempuannya. Dan akhirnya dia kemudian dikeluarkan dari sekolah dan nggak lanjut sekolah lagi gara-gara kasus itu, guys. Waktu kelas 6 SD, paling cuma suka minum es cendol, main gundu, main kastik, main bola, tekel-tekel lawan, berapa bola. Oke, lanjut. Akhirnya, setelah dia ini dikeluarkan dari sekolah, Al Capone ini kerja jadi pegawai toko. Dan sempat juga jadi buruh pabrik, sampai dia bertugas pernah ngerasain jadi pemotong kertas di suatu pabrik. Dan sebagai remaja yang lagi tumbuh dewasa, dia juga nggak lupa buat main sama teman-temannya, pastinya dong ya, karena waktu kita itulah. Tapi pastinya zaman dulu makanya mainnya belum ada gadget, atau online-onlinean gitu ya, game online. Tapi ya sejenis nongkrong sama para gangster-gangster gitu ya guys. Apapun ini, dia akhirnya langsung gabung dua geng sekaligus saat itu. Yaitu geng yang bernama South Brooklyn Reapers dan Five Points Juniors. Dan keduanya ternyata adalah geng remaja yang memang juga terkenal suka ngerusak, ribut, perang antar geng, dan juga ngelakuin beberapa tindakan-tindakan kriminal kecil-kecilan di kota tersebut. Perkenalan Al Capone dengan Johnny Torrio. Seiring berjalannya waktu, perkenalan Al Capone dengan seorang bernama Johnny Torrio ini akhirnya membuat dia gabung pada kedua geng tersebut. Dan Al Capone juga jadi anggota geng James Street Boys yang saat itu dipimpin oleh Johnny Torrio ini, guys. Dan Torrio ini adalah salah satu pelaku organized crime atau kejahatan terorganisir yang ternyata waktu itu paling ngetop di Amerika. Torrio ini tahu kalau Al Capone ini adalah anak tahan banting, gede nyalinya dan benar-benar gak punya rasa takut. Akhirnya dia nawarin kepada teman mafianya yang bernama Frankie Yale, yang akhirnya sosok inilah yang bikin Al Capone jadi anak buahnya dia. Apun-pun kemudian kerja jadi bartender di rumah bordir milik Yale. Dan pada tahun itu dia masih berusia 18 tahun. Ngomong-ngomong, Capone ini juga terkenal dengan julukan Scarface, panggilan yang paling enggak disukain. Kisahnya gini guys, suatu hari ada nih anak laki-laki dan perempuan yang duduk di dekat meja bartender. Capone yang waktu itu jadi bartender, dia cobalah ngegoda perempuan yang memang cantik tersebut menurut dia. Tapi ternyata Capone pun gak digubris. Karena akhirnya saat itu dia ngerasa dicuekin nih guys, Al Capone nyoba untuk ngegodanya lagi dan membisikin kalimat yang bikin lelaki di sebelah perempuan itu pun akhirnya mendengarnya juga. Dia adalah ternyata kakak si perempuan yang cantik ini yang juga merupakan penjahat lokal yang bernama Frank Galluccio. Galluccio ini ternyata setelah mendengar bisikan Capone, dia marah dong, adiknya digodain pakai kalimat yang nggak senonoh lah, yang cabul-cabul gitu lah guys. Akhirnya dia pun langsung mukul si Capone ini dan Al Capone ini gak terima dan akhirnya mencoba melawan Galluccio saat itu. Dan keributan pun terjadi, Galluccio langsung ngeluarin pisau dan melukai
pipi sebelah kirinya si Kevin saat itu. Dan hasilnya, 3 goresan dari telinga ke mulut, bekas luka itu yang dibikin akhirnya Kevin dijuluki Scarface. Dan dia ini akhirnya terkenal dengan segala macam aksinya, menjadikanlah sebagai tangan kanan Torrio setahun setelah insiden Scarface ini terjadi. Dan Al Capone tobat dari dunia gangster. Jadi dia nikah dan juga punya anak, guys. Capone ini ingin jadi suami dan ayah yang baik buat keluarganya. Tentunya ya pasti setiap laki kayak gitu ya, guys, ya teorinya. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Akhirnya nasib dia nggak berpihak sama niat baiknya itu. Dan baru setahun tobat, ayah Capone pun meninggal dunia dan dia merasa kehilangan dan akhirnya depresi dan stres. Capone pun nyempung lagi akhirnya ke dunia hitam atau gangster. Dan ketika Torrio undang dia buat datang ke Chicago, markas barunya, Capone langsung akhirnya gas dan bergabung di sana. Torrio pun resmi jadi bos baru Al Capone. Di Chicago, Capone jadi tangan kanan Torrio. Al Capone pun membantu menjalankan bisnis perjudian sampai ke prostitusi. Bisnis lendir, guys, yang akhirnya ternyata semua bisnis itu dimiliki oleh Torrio. Setelah fase ini, kehidupan Capone pun akhirnya makin keras dan makin liar. Jiwa kreatif para mafia diuji ketika era Prohibition. Pada era ini, Kongres Amerika Serikat saat itu mengesahkan amandemen ke-18 yang isinya pemerintah melarang untuk membuat, menjual, mengangkut, dan menyelundupkan minuman keras di Amerika Serikat Raya. Dan singkat cerita, minuman keras yang dilarang adalah bentuk alkohol yang memang memabukkan pastinya. Sementara itu, alkohol yang tujuannya buat pengobatan, upacara keagamaan, dan industri masih diperbolehkan untuk diproduksi dan diedarkan saat itu. Dan amandemen ini secara resmi akhirnya berlaku pada tanggal 17 Januari tahun 1920 silam. Akhirnya, banyak orang Amerika yang masih menginginkan alkohol buat dikonsumsi saat itu. Para mafia menggunakan peluang ini buat bikin bisnis baru. Ya, pastinya yang berkaitan dengan itu ya, guys, ya. Mereka sengaja memproduksi dan menjual minuman keras bajakan. Ya, black label ceritanya. Serta akhirnya juga membuka bar minuman ilegal. Dan selain itu, mereka juga ngakalin nih pemerintah dengan bikin obat palsu. Kemudian obat itu dijual ke toko obat, padahal yang dijual itu adalah minuman keras para gangster yang juga nyelundupin alkohol-alkohol ilegal yang dibuat tadi dari luar negeri. Seperti contohnya negara-negara Bahama, mereka juga import dari Kuba sampai ke pulau-pulau yang ada di Perancis, guys. Bukannya bisa menertibkan warganya nih, kebijakan prohibition ini malah justru bikin bisnis minuman keras ilegal berkembang pesat dan menjamur. Dan rata-rata yang menjalankannya adalah organisasi-organisasi para gangster. Justru akhirnya mereka makin nekat dan meluas. Dan justru merajalela di Amerika Serikat Raya saat itu. Torrio yang jadi gangster yang sukses besar dalam bisnis ilegal ini, dan akhirnya Al Capone jadi orang kepercayaan Torrio untuk memperlancar bisnisnya dia. Akhirnya dia menyelundupkan minuman keras ke beberapa toko, klub malam, diskotik, dan juga tempat-tempat prostitusi pastinya. Bahkan sampai ke luar negeri konon. Al Capone berusaha keras untuk menjadi anak kesayangan Torrio saat itu, guys. Dan pada akhirnya Torrio memang lulus sama Al Capone. Tepat pada tanggal 12 Januari tahun 1925, Torrio pun diserang oleh mafia saingan dan rivalnya dan nyaris terbunuh saat itu. Dia kemudian mutusin buat pensiun dan baliklah dia ke Italia. Torrio menurunkan tahtanya saat itu kepada Al Capone. Dan Al Capone naiklah tahtanya jadi bos mafia di usianya yang baru 26 tahun, guys. Al Capone jadi bos mafia besar di Chicago. Dan dia akhirnya ngurusin bisnis-bisnis seperti rumah prostitusi, klub malam, tempat-tempat perjudian, restoran, sampai kepada pabrik-pabrik minuman beralkohol yang waktu itu seperti larang. Pokoknya semua bisnis Torrio diserahkan ke Al Capone dan dipegang kendalinya secara penuh oleh Al Capone saat itu. Dari bisnis miras bajakan dan penyelundupan, sampai Capone pun dapat uang senilai $100 juta saat itu untuk kurun waktu setahun. Ya, kalau misalnya di ukur-ukur setara lah mungkin ya dengan 1.430 triliun rupiah per tahun. Gila tuh. Gue gak bisa bayangin nih, bentuk uang 1.400 triliun itu kayak gimana banyaknya, guys. Ataupun pun langsung menjadi selebriti gangster. Dia suka penampilan kemewahan dan hidupnya juga glamor, terekspos publik saat itu di Amerika. Dan pers jadi suka ngikutin dia kemanapun dia pergi, guys. Bos mafia Chicago ini juga suka menampakkan dirinya sebagai orang yang dermawan dan berbagi. Dia suka ngasih tip gede ke pelayan dan juga bagi-bagi batu bara dan juga pakaian pada orang-orang yang membutuhkan selama musim dingin.
Bahkan dia juga kerap bikin dapur umum untuk para tunawisma yang kesusahan hidup selama krisis ekonomi depresi besar di era dekade tahun 1930-an saat itu. Karena dianggap suka berbagi, akhirnya Kak pun kemudian dijuluki masyarakat sebagai Robin Hood modern dan disukai oleh banyak orang saat itu. Padahal mereka belum tahu kalau Al Capone juga pembunuh berdarah dingin yang sangat tega kepada lawan-lawannya. Dari ratusan pembunuhan yang di Al Capone lakukan, kasus terbesar yang melibatkan Al Capone adalah pembantaian di Hari Valentine, guys. Ya, benar. Hari yang seharusnya penuh dengan kasih sayang dan romantis tersebut malah justru hari yang menjadikan penuh darah oleh Al Capone. Waktu itu ceritanya, mafia yang bernama Bugs Moran ini iri sama kesuksesan bisnis miras Al Capone dan Moran berencana bikin planning untuk melenyapkan Al Capone alias ngebunuhnya. Al Capone tahu rencana Moran saat itu dan nyusun rencana buat balas dendam. Dan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 1929, Al Capone nyuruh temannya yang bernama Jack McGann buat nyamar jadi polisi. McGann waktu itu masuk ke markas Moran dan menembak mati 7 anak buah kesayangan dari Bugs. Dan Moran lolos dari serangan itu. Meskipun Capone nggak ikut untuk aksi tersebut di TKP, tapi publik sempat curiga kalau ini hasil dari gawenya si Al Capone, guys. Nama baik Al Capone sebagai pengusaha yang dermawan berubah menjadi musuh publik nomor satu yang paling dicari. Al Capone akhirnya masuk penjara. Dan pembantaian Hari Valentine benar-benar bikin heboh Amerika saat itu. Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Herbert Hoover, benar-benar gondok dan dongkol sama tingkah Al Capone. Dan sampai-sampai pemerintahan Amerika Serikat nyari cara buat menjarain Al Capone saat itu. Dan pemerintahan ngumpulin berbagai macam bukti pelanggaran yang pernah dilakuin oleh Al Capone ini selama hidupnya. Finally, terkumpullah bukti-bukti kalau Al Capone nggak pernah bayar pajak dan melanggar prohibition. Hingga akhirnya, tepat di tanggal 16 Juni tahun 1931, Al Capone ngaku bersalah atas 5 dari 22 tuduhan yang diantaranya tidak ngebayar pajak dan pelanggaran prohibition tadi, guys. Al Capone dihukum 11 tahun lamanya di penjara dan dia kena denda $50,000 dan biaya pengadilan sebesar $30,000, guys. Main gede kan? Singkat cerita, kehidupan Al Capone yang waktu itu dijebloskan di penjara Alcatraz setelah bandingnya ditolak, akhirnya Al Capone ditahan di lembaga permasyarakatan Atlanta. Dan di sana Al Capone menerima perlakuan khusus. Dia juga menggunakan cuan dan power untuk nyuap penjaga yang ada di sana biar masa tahanannya berkurang dong ya pastinya. Aksinya ini ketahuan dan pada tanggal 22 Agustus tahun 1934 Al Capone langsung dikirim ke penjara Alcatraz di San Francisco dan dia jadi salah satu napi angkatan pertama yang konon masuk ke sana. Penjara Alcatraz ini sudah dianggap sebagai penjara terburuk dan terkenal paling ngeri seluruh dunia. Tempatnya sangat terisolir, super ketat, anti suap. Pokoknya Al Capone ini benar-benar nggak bisa berkutik di Alcatraz ini, guys. Sejak masuk di penjara Alcatraz, Al Capone akhirnya jadi suka baca buku, self improvement. Dia juga akhirnya sering mendengar musik, belajar musik, sampai belajar berkebun, guys. Al Capone yang dulunya suka main pisau, sekarang mainnya sekop dan cangkul. Selama di penjara, Al Capone juga bikin satu band dengan narapidana lain di penjara dan dia jadi pemain banjo, alat musik petik era di Amerika dulu, terkenal tuh guys. Al Capone belajar main banjo secara otodidak dan dia bangga banget bisa mainin sekitar 500 lagu saat itu. Saking senangnya, Al Capone akhirnya mengirim surat ke anaknya, dia ngasih tahu kalau dia bisa mainin semua lagu pakai alat musik tersebut. Nah, gimana dengan akhir hidupnya? Al Capone ini meskipun kehidupannya di penjara, dia kelihatan heartwarming. Al Capone udah sakit spilis selama bertahun-tahun dan bikin dia benar-benar ngerasa menderita demensia saat itu. Al Capone dibebaskan bersyarat di tanggal 16 November tahun 1939 saat itu. Dan setelah keluar dari penjara Alcatraz, istri dari Al Capone ini fokus untuk nyembuhin pengobatan dari suaminya. Namun kondisi Al Capone akhirnya semakin memburuk. Dan dia meninggal di usianya yang masih berkisar 48 tahun dan masih cukup muda untuk orang saat itu. Dan di tanggal 25 Januari tahun 1947, Al Capone dikebumikan dan Al Capone jadi sosok legendaris yang dapat hate and love di mata masyarakat. Di satu sisi, dia ini adalah pebisnis yang suka berbagi. Di sisi lain, dia adalah penjahat terbesar di eranya yang cukup ditakuti dan disegani. Yang gak banyak bikin rugi bagi negara, tapi juga sekaligus ngilangin nyawa banyak orang. Itu yang menarik guys dari Al Capone ini,
dia ternyata kerap atau sering mengirim karangan bunga berbela sungkawa kepada musuh-musuh yang pernah dibunuhnya. Akapun ini terkenal sering ngirimin karangan bunga di pemakaman anggota geng musuhnya yang memang sudah mati. Dan di pemakaman tersebut ada karangan bunga yang dikirim oleh dirinya. Tapi ini sekali kirim karangan bunga, ternyata nilainya gak main-main. Seharga 5.000 US dollar per karangan bunganya. Ngeri ya tuh? Nah, menurut lo, apa hal yang bisa lo ambil dari sang legenda Al Capone ini? Silakan lo tulis di kolom komentar ya guys ya. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.